Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansah MT melakukan inspeksi ke Rumah Sakit Umum Jainal Abidin Banda Aceh Senin 11 Juni 2018. Tinjauan tersebut dilakukan jelang Hari Raya Idul Fitri. Wagub datang bersama anggota DPR RI Tengku Rifki Harsya, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Rahmat Raden, Juru Bicara Pemerintahan Aceh Saifullah Abdul Ghani, dan beberapa pejabat lainnya. Rombongan langsung meninjau penanganan pasien di ruang instalasi gawat darurat. Kepada pasien yang dirawat di sana, Wagub Nova juga menanyakan perihal penanganan yang diberikan dokter di rumah sakit tersebut. Ia juga sekaligus memberikan dukungan moral kepada pasien di ruang IGD. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Zainal Abidin Azharuddin memastikan, jelang hari raya rumah sakit tersebut tetap memberikan pelayanan terbaik pada pasien. Setiap harinya ada 5 dokter spesialis yang standby di sini, dan dokter spesialis lainnya tetap on call, katanya kepada Wagub Nova. Di antara dokter spesialis yang bermalam di rumah sakit adalah dokter spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis anestesi.